Assalamualaikum dan hai, anda kembali lagi bersama saya Amy Maizura. Okey, hari ini dekat tangan saya ada sebuah peranti terbaru daripada Samsung iaitu Samsung Galaxy A31. Iaitu sebuah lagi peranti kelas pertengahan yang mana kita tengok dia cuba menarik perhatian kita sebagai pengguna tempatan. Baru saja dilancarkan di Malaysia baru-baru ini dengan harga RM1,099, telefon ini mempertaruhkan 3 titik utama jualan iaitu skrin besar Super AMOLED Full HD+, bateri 5000 mAh dan juga 4 kamera pelbagai guna. Jadi, dengan penawaran sebegini, adakah ia mampu berfungsi dengan baik di dunia nyata dan dengan harga yang ditawarkan, adakah ia berbaloi untuk anda miliki? Tanpa melengahkan masa, ini adalah video ulasan saya untuk Samsung Galaxy A31. Sebagai permulaan, kita lihat spesifikasi dahulu yang mana ia menggunakan skrin Super AMOLED 6.4 inci, chip MediaTek Helio P65, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Selain itu, ia juga dilengkapi 4 kamera iaitu 48MP, 8MP, 5MP dan 5MP. Serta kamera hadapan pula adalah berlensa tunggal 20MP. Telefon ini ada 3 pilihan warna. Jadi dekat sini anda boleh pilih sama ada anda inginkan Prism Crush Black, Prism Crush White ataupun Prism Crush Blue. Semuanya nampak cantik dengan kemasan berkilat pada bahagian belakang. Telefon ini juga terasa padat dan selesa digunakan dengan sebelah tangan walaupun bersaiz agak besar. Tidak banyak yang boleh dikomen mengenai skrinnya kerana kita sedia tahu skrin Samsung dah sinonim dengan kualiti yang baik. Apa yang boleh kami katakan, ia memberikan paparan warna yang cukup menyerlah dan juga nampak cantik. Kami juga mendapati ia menyajikan kecerahan skrin yang terang dengan sudut pandangan yang cukup baik. Kami juga tidak menghadapi sebarang masalah ketika menggunakannya di luar, di mana segala teks dan gambar pada skrin masih boleh dilihat dengan jelas meskipun di bawah cahaya matahari pada tetapan kecerahan yang penuh. Dengan gabungan Super AMOLED dan resolusi Full HD+, pengalaman menonton video pada telefon ini terasa memuaskan. Kesemua objek kelihatan tajam dan begitu selesa mata untuk memandang. Oh ya, macam anda nampak di sini, skrin ni ada takuk. Tapi sebenarnya ia langsung tidak mengganggu kalau anda sudah biasa. Telefon ini menjalankan perisian One UI 2.1 berasaskan Android 10 terkini. Antara mukanya kelihatan kemas, mudah digunakan lebih-lebih lagi untuk penggunaan sebelah tangan. Anda juga boleh mengakses telefon ini dengan mudah kerana antara muka ini adalah mesra pengguna. Mod gelap juga tersedia secara terbina dengan kemasan hitam yang cukup gelap. Untuk prestasi, telefon ini mampu menggalas tugasan harian dengan baik. Kami menggunakannya untuk media sosial, melayari web, menonton video dan juga bermain game. Cuma ada kalanya kami dapati terdapat sedikit isu lengah masa yang berlaku, terutama jika terlalu banyak aplikasi digunakan dan ketika membuka serta menukar aplikasi. Tapi mungkin isu ini akan diperbaiki pada kemaskini yang akan datang. Oh ya, aplikasi Netflix juga tidak boleh dimuat turun menerusi Google Play pada peranti ini. Jadi anda perlu memasangnya melalui fail APK. Kami juga sempat memainkan beberapa permua pada telefon ini. Contohnya seperti PUBG Mobile, Call of Duty dan juga Alphaz 9. Telefon ini dilihat mampu memainkan PUBG Mobile dengan tetapan tinggi grafik HD dengan kadar bingkai yang tinggi. Untuk COD Mobile pula, tetapan adalah terhad pada grafik rendah saja dengan kadar bingkai sederhana. Dan permainan lain seperti Alphaz 9, prestasinya terasa baik-baik saja. Kami juga tidak mengalami sebarang isu haba yang melampau, cuma terasa sedikit suam bila digunakan pada masa yang lama. Seterusnya, kami nak komen juga mengenai pengimbas cap jarinya yang mana imbasan jari ini agak perlahan. Jari kami perlu ditekan dengan lama sebelum telefon ini dinyah kunci dan ada masanya ia gagal mengimbas jari kami dengan baik. Keadaan ini membuatkan kami sedikit kecewa dan kami perlu menggunakan kata laluan untuk membuka telefon ini. Tapi kami boleh puji imbasan wajahnya kerana ia berfungsi dengan lancar dan juga pantas. Jadi anda juga boleh menggunakannya sebagai alternatif. Untuk kamera pula, hasil gambarnya nampak baik. Macam yang boleh anda nampak dekat sini, kemasan warna terlihat memuaskan dan ia mampu menghasilkan gambar dengan tajam dengan pencahayaan yang cukup. Tapi, prestasi kamera agak rendah untuk waktu malam kerana butiran sedikit lari di sini. Oh ya, sebelum kami terlupa, kami nak beritahu di sini, pilihan mode malam tidak tersedia pada kamera ini. Gambar live focus juga nampak menarik kerana ia mampu menghasilkan kesan bokeh yang baik. Lensa sudut lebar di sini boleh meluaskan pandangan sehingga 123 darjah.
Kalau anda nampak dekat sini, ia menghasilkan paparan seakan fish eye. Tapi pada pendapat kami, ia masih lagi mampu menghasilkan gambar yang memuaskan apabila diambil dalam situasi yang terang. Namun, pada waktu malam kualitinya sekadar memadai sahaja. Tidak banyak boleh dikomen mengenai lensa makro, cumanya ia tidak mempunyai fungsi autofocus. Untuk video yang menyokong rakaman tertinggi Full HD pada 30 frame per second dan tiada fungsi penstabilan. Bercakap mengenai audio, telefon ini hanya menggunakan satu pembesar suara saja dengan hasil audio yang kuat. Tapi sayang, kualiti audio dikeluarkan tidak begitu memuaskan. Bagaimanapun terdapat juga sokongan audio Dolby Atmos, tetapi hanya menerusi aksesori audio untuk pendengaran audio lebih imersif. Dengan bateri 5000 mAh pula, kami dapati telefon ini mampu menawarkan bacaan eksotis sekitar 9 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Kami menggunakannya untuk mengambil gambar, menonton video, menggunakan pelbagai aplikasi media sosial dan bermain game. Untuk pengecasan semula, telefon ini mengambil masa sekitar 1 jam 58 minit daripada kapasiti bateri kosong sehingga 100%. Sebagai kesimpulannya di sini, apa yang boleh kita nampak, telefon ini agak menarik dalam kelasnya. Dan juga dengan perisian seperti ini, saya boleh katakan ia adalah sesuai untuk kegunaan harian. Tapi, dalam dunia ni tak semuanya sempurna, termasuklah telefon ini sendiri. Yang mana kita boleh nampak tadi, dia ada sedikit isu lengah dan juga masalah pengimbas cap jari yang tidak responsif. Tapi semuanya bergantung pada pilihan anda. Macam yang saya cakap awal tadi, harganya adalah RM1,099. Ia boleh dilihat bersaing dengan kategori yang sama dengan Vivo Y19 yang ditawarkan pada harga yang lebih rendah. Tapi kekuatannya pada Samsung adalah skrinnya yang cantik, kamera yang pelbagai dan juga pengimbas cap jari pada skrin. Andai kata anda bukanlah yang mementingkan semua ni, contohnya anda tak pentingkan skrin, tak pentingkan pengimbas cap jari dan kamera, anda boleh pilih Vivo Y90 sebagai alternatif terdekat. Jadi sekian sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye!